dan bimbang, harap padanya. Tangan Tuhan menjaga. Tuhan tak pernah diam. Tuhan tak pernah lalai. Jangan bimbang, harap padanya. Pernah hilang, ku yakin Tuhan pasti bekerja. Biarku seperti pohon di tepi air, selalu berbuah di musimnya. Shalom, saya Pendeta Samuel Sianto. Yesus yang berkata, akulah yang memilih kamu. Jadi Tuhan loh yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Untuk apa kita dipilih? Supaya mengeluarkan buah. Dan buah ini harus tetap, berarti berbuah di segala musim. Apa artinya buah? Yaitu buah ini menjadi berkat, ya, saksi untuk orang lain, menyenangkan orang lain, menolong orang lain. Dan yang terutama menyenangkan pemilik buah itu, yaitu menyenangkan Tuhan Yesus. Jadi kita harus mengeluarkan buah yang manis. Lah kalau kecut, siapa yang mau? Katanya orang Madura, kalau kecut, ya kecut nanti baik kelek sampai ada. Nah ini tidak mau nanti orang. Jadi kita harus mengeluarkan buah, yaitu menjadi saksi untuk orang lain melihat Yesus dalam hidup kita. Kalau kita bisa jadi berkat, pasti kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dengan iman dan harapan yang tidak pernah.